login. Alright, untuk video kali ini saya akan senaraikan 10 kontena yang boleh kita lewati. Walaupun sebenarnya ada banyak, tapi saya ingin senaraikan 10 saja. Dan antara ini saya dah buat review secara terus dan juga secara maya. Alright, okay. So yang pertama, kontena homestay dan cafe Hotel Dengkir di Selangor. Alright, so ini berada di Selangor lah. Kemudian homestay kontena Melaka. Homestay kontena Melaka berada di Melaka. Ini pun ada menarik juga. Ini saya dah letakkan di dalam video saya yang sebelum ni. Rumah kontena, kontena house, Teluk Panglima Garang. So di Kuala Selangor, di Teluk Panglima Garang ada banyak rumah kontena. Ini adalah salah satulah. Alright, kemudian kontena hotel Kuala Lumpur. Ini kita letak di Jalan Imbi. Cuma kali ini saya tak pasti, saya cuba search di online, tiada tidak tersedia buat masa ini. Okay, alright. Kemudian kontena hotel Kuala Lumpur, kita tadi nombor 4. Kemudian nombor 5 di kontena stay. Okay, so ini di Alam, Selangor. Kemudian kontena homestay Dengkil. So di Dengkil ni macam ada 2. Ini saya akan rujuk semula dan saya akan masukkan dalam video saya yang akan datang. Alright, kemudian Padi Box. Padi Box di Sipincan, juga di Kuala Selangor. Alright, okay, kemudian kita ada Dashboard Hotel. Dashboard Hotel di Cyberjaya. Menariklah, dekat dengan Cyberjaya. So ada tempat-tempat menarik yang boleh dilawati di Dashboard Hotel Cyberjaya. Kemudian yang ke-10, Nafas Cube Maibs. Di Maibs Sedang. Mungkin yang ini tak boleh, tidak tersedia kerana Maibs Sedang digunakan untuk kuarantin PKPP, kuarantin COVID-19. Memang masih ada lagi facility tu. Jadi kita tunggu je lah. Since COVID-19, kita siap-siapkan kontena-kontena yang boleh kita lawati, dan kita akan lawati selepas PKPP. Alright, so jika anda like konten ini, boleh tekan butang like. Kemudian jika anda ingin tonton video-video seterusnya, boleh tekan subscribe dan notification. Okay, sehingga berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Kontena Kotak Pangkir.